Sebagai upaya melestarikan seni dan budaya serta menumbuhkan animo generasi muda untuk mencintai budaya lokal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Polewali Mandar kembali menggelar Festival Budaya ke-15 tahun 2019. Ajang bergengsi tahunan ini merupakan rangkaian dari kegiatan perayaan hari ulang tahun Kabupaten Polewali Mandar ke-60 tahun. Saat membuka secara resmi kegiatan ini di Gedung Gabungan Dinas PK Bata, Kamis 12 Desember 2019. Wakil Bupati HM Natsi Rahmat mengatakan, pentingnya sosialisasi pelestarian nilai budaya khususnya bagi generasi muda. Dirinya pun memberi apresiasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tetap konsisten menggelar event seni dan budaya ini. Kecenderungan terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya menuntut semua pihak untuk terlibat dalam pelestarian nilai-nilai budaya bangsa termasuk nilai-nilai budaya lokal sebagai penyangga nilai-nilai budaya nasional. Oleh karena itu, saya selaku pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar memberi apresiasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tetap konsisten melaksanakan kegiatan festival budaya sebagai upaya melestarikan nilai budaya Polewali Mandar. Lebih lanjut, Wakil Bupati mengajak semua pihak membangun minat generasi muda dalam menggali dan mengenali lalu memahami nilai-nilai budaya tradisi Kepolewali Mandar yang syarat dengan nilai kearifan dan tata nilai yang khas. Sementara itu, Kabid Kebudayaan Marendeng dalam sambutannya mengatakan, fokus lomba tahun ini diantaranya lomba lagu daerah, lomba maasing, lomba makanan tradisional, lomba tari tradisional, dan pemilihan Tomalolo Tomakapa. Keberagaman kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan nasional. Festival Budaya 15 berlangsung selama 4 hari, mulai tanggal 12 Desember sampai 15 Desember 2019 bertempat di Gedung Nusantara dan Sport Center. Adapun fokus ajang lomba yang dilaksanakan tahun ini, lomba mengasih, lomba lagu daerah, lomba makanan tradisional, lomba tari tradisional, grand final Tomalolo Tomakapa. Festival Budaya Polewali Mandar ke-15 yang dilaksanakan selama 4 hari berlangsung semarak. Penampilan panggung Sanggar Seni Tari, Lomba Lagu Daerah, dan pemilihan Tomalolo Tomakapa tahun 2019 menjadi yang paling ditunggu oleh masyarakat Polewali Mandar. Tak heran selama festival budaya tahun ini digelar, Gedung Gabungan Dinas yang menjadi lokasi acara selalu dipadati warga yang datang dari berbagai penjuru Kabupaten Polewali Mandar. Tim Liputan, Warta Kominfo SP, Polewali Mandar.